Hai, assalamualaikum. Dah ke belum? What? Hai, assalamualaikum. Cik Adi, Cik Abam, Cik Kebum, Cik Kebum. Selamat datang kembali ke dalam channel Arif Pusu yang penuh dengan informasi dan juga cerita tentang diri saya. Sekarang kita berada di Jaya Batu Cave, baru lepas makan tengah hari, dan kita sekarang dalam perjalanan menuju ke Pahang, memandangkan rentas negeri telah dibenarkan. Jadi kita akan pulang ke kampung dan menunaikan tanggungjawab sebagai anak. Tiba sebenarnya pergi makan, sebab tu nak balik kampung sebab nak pergi jalan. Nanti saya akan buat vlog di kampung. Mungkin kita akan memancingkan haruan di belakang rumah dan juga menangkap ayam. Dan juga kita akan belajar lorong-lorong kat Pahang sebab kita akan balik ke Lepai. Jadi nantikan video seterusnya. Bukan video seterusnya, nantikanlah. Okay, tengok sampai habis. Panjang perjalanannya. Kita dah sampai dekat Jengka. So, apa perkembangan di Jengka ni? Kita tengok apa yang berubah ataupun tak berubah. Aku rasa macam tak ada apa yang berubah pun. Dan nampaknya cuaca Jengka hujan ya. Hujan. Dan yang menariknya, tiba menarik ke? Dekat depan rumah aku sekarang ni ada ni. Ada tar ni. Siapa buat tar tinggi-tinggi ni? Tiba. Harap. Kita buat tengok barang dulu. Tadi aku beli ni, ikan, amat beli ikan patin. Ada ikan patin dengan ikan tilapia. Tada! Lepas tu amat beli ikan keli. Ikan keli ni. Kolam. Eh, kolam pula sangka. Amat cari sini, mak saya minat makan ikan keli. So, kejap kita pusing kan. Ni ikan patin, yang ni ikan keli. Ni kita punya, aku bawa balik aku punya butler sekali. Ha, angkat, angkat, angkat. Mak turun, mak turun. Mak cuma pakai tudung, mak. Masuk vlog ni. Eh, mak saya ni. Ha, dia lagi lah, dia lagi. Dodi. Tu baby lah. Apa? Baby. Baby. Assalamualaikum. Apa tu? Oh, memang tak buka lampu ke apa ni konsepnya? Apa tu? Tadi. Tu anak dia. Ni baby nama dia. Ha, itu bagi kau orang lain lepas orang tu hantar semula. Oh, tu tak nak jaganya. Assalamualaikum. Cantik tak mak saya? Mak semua cantik tak? Oh, nak berhenti tarik ni. Ha. So nanti aku akan tunjuk kat korang aku masak ikan talpia dengan ikan keli dengan ikan patin tu. So ni adalah mak aku. Tiba. Apa tu? Ni mak kau eh. Nanti kita akan buat video dengan mak aku guna bahasa Pahang. Bobok katanya. Tiba. Tengah tengah malam ni mak kita panaskan daging masa kenuri itu. Lepas dia tambah kicap, dia kata tak cukup rasa. Hitam dah. Jadi kita makan dengan nasi impit. Ada gulai masam, ada lagi ikan. Din, ada gulai masam ni. Ikan pelaling. Mak kata untuk engkau ni, 2 ekor. Dia kata jangan habiskan, nanti Din nak makan. Ada 2 ekor lagi lah. Kamu nak habiskan, kamu kata, eh jangan, jangan, jangan. Nah, nanti aku tak balik lagi. Tak, kita bubur dengan nasi. Apa sudah orang kita? Oh. So, ni adalah kopi gantang. Dia buat oleh Salahuddin. Kopi gantang ni kopi Kedah. Kopi Kedah. Ni kita rasa sikit lah. Rasa. Tak buat apa masa aku buat. Tahu nak habak sedap ah. Senang eh. Terus yang ada. Huh. Bukan gantang sedap. Pertama makan dengan Donkey Donut. Eh, kau kau balik donut untuk aku. Eh, tadi.
Denny makan donat. Panas dah, sedap rasa. Ni, ni. Sedap. Sebab dah tambah ya, tisu. Ni ni. Kacang. Ni donat yang tadi. Kuih tak pada. Ditemani oleh mak kita. Kau tak panas, baru lagi air tu. Jangan tak panas lagi air, baru lagi, baru lagi. Mak, cuba buat sini. Macam ni lah. Kenapa ada bulu-bulu? Dia love. Tu dekat atas kau punya kamera tu. Bulu-bulu, oh ni. Kasihlah yang cari ni, jangan ada bulu. Cepatlah nak makan. Ni, dia nak sponsor gigi mak. Mak kita tak ada gigi sampai nak sponsor. Cabut gigi. Hai, assalamualaikum. Cikadik Cabam Cikabum Cikabum. Selamat datang kembali ke dalam channel saya di hari kedua di Cengke Pahang. Jadi hari ini cuaca masih lagi hujan. Kalau korang nak tengok, tak nampak macam nak apa ni? Nak keluar matahari ke tak? So biasalah ayam-ayam memandu hujan. Nampak tu ayam. Jadi kita nak buat sarapan dengan mak kita, nak buat bihun goreng. Jom saksikan cara penyediaan dan cara-caranya. Good morning. Tengok mak aku ni. Ui, dah panas kan. Ui, dah kuali dah. Ui, kita akan masukkan. Macam ni. Ui, mak, ui. Cik dengan fish ball, kita goreng ni. Bihun. Dia dah rendam. Mak kita punya bawang putih cincang. Kalau macam bawang blender ke apa ke, mak aku memang dah siap-siap blender. Betul. Dah siap blender. Lepas tu mak aku buat kangkung. Kangkung ada sahaja lagi. Kangkung. Tu sawi. Okay. Ini bawang blender. Isi ayam. Oi, meru-meru je, oi. Okay, Cagi dah masak. Nanti aku tunjuk kat korang kejadiannya. Kita makan. Ambil apa, mak? Mana apa? Pelapis. Ni? Tu pelapis. Yang kecil. Tu. Gitu, pelapis. Aku assistant chef kat sini. Hari ni kita nak pergi memancing. Oh, kejap. Kita keluarkan dulu. Kita pilih ikan keli. Ikan keli. Nak buat ikan keli dengan apa, mak? Keli dengan ikan pancing buat goreng. Ni aku dah siang, terus aku pergi baking mall. Kita cairkan dahulu. Kita dah masukkan bawang kisar, lada kisar dengan bawang putih. Sabar dulu, belum lagi. Sikap dah, tak boleh sikap. Sabar. Bawang ni. Jangan. Kita dah masukkan bihun dia. Lepas tu batang sawi dengan batang kangkung kita masukkan supaya dia cepat lembut. Lepas tu kita tunggu kering. Bihun dah masak. Sekarang kita tak buat. Oh dah. Dia dah telur. Cuba. Weh, banyak minyak kau. Semua ni? Semua? Taruh. Macam nak jadi telur dadah? Jangan sebab
telurkan sikit. Ini kena piring. Ini kita punya bihun yang dah masak. So kita akan bersarapan pagi. Ada cawan, ada air teh, ada kopi, gantang. So aku sampai hitam ni. Okay, cuaca pun macam mana hari ni, mungkin kita akan masak-masak. Lepas tu kita akan memancing. Cuba makan semua. Tiga orang. 2 hours later. Yes, Dad. Mak kelapa. Tak kupas tapi dia biar toge pasalnya. Kalau toge cepat buruk. Dah nak buat gulai tu baru lah toge. Kita punya cara. Ada pancing? Ada pancing.